Pesepak bola muda timnas Spanyol Nico Williams Junior mengaku sangat senang bisa mencetak gol dan membantu La Furia Roja menang 4-1 atas Georgia di babak perempat final Piala Eropa 2024. Ia yakin orang tuanya merasa bangga atas pencapaiannya itu. Mencetak gol seperti itu terasa luar biasa. Saya yakin orang tua saya bisa bangga, ujar Williams selepas pertandingan. Ia juga mengatakan Spanyol beruntung memiliki pemain seperti Fabian Ruiz di gelaran Euro 2024 kali ini. Ruiz merupakan sosok yang memberikan umpan matang kepada dirinya untuk mencetak gol. Memiliki pemain seperti Fabian Ruiz merupakan seribu berkah untuk pemain berumur 21 tahun itu. Gelandang tangguh Spanyol Rodrigo tampil sebagai man of the match pada laga Spanyol versus Georgia. Pemain Manchester City itu juga turut menyumbangkan satu gol untuk kemenangan La Furia Roja. Dua gol lainnya dicetak oleh Fabian Ruiz dan Dani Olmo. Meski begitu, laga ini sendiri menjadi pertunjukan winger milik Athletic Bilbao, Nico Williams. Di laga melawan Georgia, Williams jadi salah satu penyumbang gol Spanyol. Tak cuma gol, kontribusi adik Inaki Williams ini begitu terasa di sisi kiri penyerangan Spanyol. Williams jadi pemain pertama sepanjang sejarah Euro yang mampu menorehkan gol, assist, dan 100% akurasi umpan di satu laga yang sama. Tak cuma itu, Williams juga mencatatkan 4 umpan kunci. Sukses melewati lawan 3 kali, dan menyentuh bola 10 kali di kotak penalti Georgia. Berkatnya, sisi kiri penyerangan Spanyol begitu hidup. Nama Williams memang tengah naik daun di kancah sepak bola Eropa. Ia menunjukkan performa yang cukup menjanjikan di Spanyol bersama Athletic Bilbao. Di musim panas ini, nama Williams semakin melejit. Ia tampil dengan mengesankan bersama timnas Spanyol yang berhasil mengantarkan La Furia Roja ke babak perempat final Euro 2024. Buka performa apiknya, Williams kabarnya diminati sejumlah klub papan atas Eropa. Manchester United akan bergerak mencari pemain baru di bursa transfer musim panas 2024. Dilansir dari Manchester Evening News, posisi penyerang sayap mungkin jadi salah satu prioritasnya. Laporan itu juga mengklaim bahwa Manchester United menaruh minat yang dalam pada winger 21 tahun itu. Ini disebabkan MU berencana melepaskan Jadon Sancho dan juga Rashford di musim panas nanti. Alasan mereka butuh pengganti yang sepadan di lini serang mereka. Aksi Champions Williams bersama Bilbao dan Spanyol dikabarkan mencuri perhatian MU. Setan Merah ingin menjadikannya penerus di skuad mereka. Gimana football lovers? Aduh, pastinya seru banget ya. Dan aku masih punya banyak banget informasi seru lainnya karena aku bakal